Hey what's up guys, balik lagi sama gue Irgi Gifari YouTube channel dan bersama M Rudi Hayatami. Oke, di channel matematika dan apa lagi tuh? Ya segala hal yang segala jelas. Jadi tadi kita udah ngobrolin masalah akun AdSense. Ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bermasalah juga di AdSense, bisa mampir nanti langsung ke channel M Rudi Hayatami. Linknya ada di description box. Okay. Dan sekarang kita bakal ngobrolin masalah akun TikTok. Oh iya, TikTok. Ternyata Igi pernah masalah juga. Pernah masalah TikTok. Di TikTok dan masalahnya juga ada kaitannya sama keuangannya. Kalau di YouTube AdSense kan ya. TikTok kan saldo TikTok. Nah, gue tuh pernah bikin kan sebelumnya kayak yang cara mengembalikan akun yang dibanat, dan itu udah 2 part juga. Udah dua part tuh. Caranya ada yang ngirim email dan ada yang ngirim feedback ke TikTok. Dan banyak juga teman-teman yang udah berhasil. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau lihat tutorialnya, silahkan balik dulu nih ke video sebelumnya. Video itu. Ya. Tapi kan gagal. Ya. Dari sayanya sendiri di sini gagal, tapi banyak teman-teman yang udah berhasil. Dan di sini mungkin kita bakal ngomongin kenapa bisa gagal. Tapi yang jelas si tutorial itu masih bermanfaat ya, buat yang lain. Karena udah banyak yang berhasil juga. Banyak yang berhasil dari tutorial itu. Dan sebenarnya gue pun pernah berhasil. 2 kali di banned berhasil. Dan yang ketiga kalinya nggak balik. Dan apakah itu alasannya? Kenapa sekarang nggak balik? Mungkin bandel. Yang ketiga kan berarti nggak bandel sama TikTok. Oh udahlah kan. Ini bikin masalah lagi. Udahlah permanen aja. Jadi alasannya tuh karena konten kekerasan. Yang 2 sebelumnya juga konten kekerasan juga. Pernah 1 bukan karena konten kekerasan, apa? Karena ngatain orang. Komen. Jadi ada di komen kan. Jadi lagi scroll TikTok nih, lagi seru nih ya. Terus ada orang nih botak dia. Terus ngomongnya tuh sok tahu gitu kan. Nah, komen kan. Sok tahu lo botak gitu. Karena komen itu. Karena komen itu di-banned yang kedua kali. Dan apalagi dan yang ketiga kalinya tuh karena kekerasan lagi. Ya. Dan udah dicoba lagi dengan cara yang gua kasih tahu di video sebelumnya. Nggak bisa. Iya, dan di situ ada lumayan juga saldo TikToknya gitu. Mau disebutin? Lumayan lah ya. Lumayan. Beneran lumayan. Nggak bisa dikatain. udah hilang aja berarti. Hilang, bener-bener hilang. Tapi bisa bisa dideteksi nggak konten yang mana yang dipermasalahin sama? Dulu waktu baru-baru itu bisa, tapi karena harus download data dan ribet. Sebenarnya nggak ribet ya, cuma tinggal download data dan tunggu gitu kan. Dan nanti bisa dilihat konten mana yang bermasalah. Karena gue dulu males gitu ya, bukan males sih, kayak nggak mau ribet gitu. Jadi nggak di download tuh, kayak cuma aju banding lagi gitu kan. Bisa nih gak nih dikembaliin, dan ternyata malah di-ban permanen. Dapat balasan email dari TikTok katanya akun Anda tidak bisa dikembalikan. Nah sekarang masih punya akun TikTok apa enggak? Enggak. Udah kecewa aja. Kecewa sama TikTok. Enggak ada rencana mau bikin lagi. Ada rencana sebenarnya ada. Tapi karena faktor HP penyimpanannya penuh. Beli dong ini. Jadi promosi. Endorse. Linknya udah di bio. Enggak jadi. Enggak jadi. Okay. Oh, jadi karena udah kecewa juga mungkin sama TikTok, jadi udah nggak bikin konten di TikTok. Tapi emang bikin konten TikTok ngabisin memori, kan lebih ngabisin memori YouTube kali. Sebenarnya lebih ngabisin memori YouTube. Cuma kan kalau dari data aplikasinya. Data aplikasinya tuh TikTok gede banget. Nah, kalau misalnya dari YouTube itu kan kayak udah gitu kan. Kita ngupload juga nggak bakal masuk ke data aplikasi kan. Kalau TikTok tuh masuk. Oh, data yang kita upload itu? Masuk. Oh gitu. Jadi misalnya kita ngupload 100 MB terusnya ada beberapa video gitu kan. Gede banget. Waktu itu malah pernah tembus sekitar 5 GB data TikTok doang. Tapi bukannya sekarang TikTok tuh emang lagi rame-ramenya banget ya? Rame-ramenya banget. Dan juga emang sebenarnya banyak yang bilang TikTok tuh salah satu yang easy money. Buat ngambil uangnya tuh gampang. Kan dong, cuan. Ya kenapa nggak bikin lagi? Kalau bikin konten matematika di TikTok ini nggak sih? Kayak Jerome Polin bikin. Oh, Jerome Polin rame juga, rame juga. Kayaknya bakal rame deh. Jadi cuma tinggal cara mengemasnya dari AA, mengemasnya dari yang harusnya biasanya di YouTube 30 menit tuh. Ya. Jadi semenit. Jadi semenit. Mungkin caranya kayak gitu. Nantilah itu mah. Balik lagi ke yang tadi. Ya, balik lagi ke yang tadi. Jujur sebenarnya banyak juga ya di komen-komen video yang sebelumnya tentang pembahasan TikTok itu banyak yang kecewa juga sama aturan TikTok. Karena bener-bener gak jelas. Kayak orang-orang tuh tiba-tiba di-banned dengan alasan itu. Tapi kan kalau nggak jelas gitu berarti banyak dong yang kena ya. Bahkan kalau ada yang akunnya udah gede-gede gitu. Nah, ada yang 3 juta followers kena dengan alasan karena dia ngupload video anaknya. Itu ada di komen video sebelumnya. Kalau nggak percaya scroll aja di komen video sebelumnya. Misalnya kalian nyangkanya gue bohong atau apa gitu ya. Cek aja di situ. Dia cerita 3 juta followers gara-gara ngupload video anaknya di-banned. Alasannya apa tuh jadi? Kalau dia nggak ngasih tahu alasannya sih, cuma dia bilangnya kayak gitu. Udah 3 juta followers katanya dan gara-gara ngupload video anaknya di-ban. 3 juta followers pasti diurusin dong. Diurusin sama dia. Dan nggak berhasil. Nggak tahu deh, belum ada follow upnya dari dia. Kayak cuma semoga aja berhasil sih. Biasanya kalau misalnya dia berhasil tuh udah tuh nggak komen lagi tuh. Kalau nggak berhasil komen lagi. Ah bohong, ini bohong. Biasalah. Oke, terus kapan lagi mau bikin TikTok jadi? Wah. Kan kali aja nanti ada niatan mau bikin nih. Ya. Jadi bisa berguru nanti dari awal prosesnya gimana. Sebenarnya nggak ada niatan di TikTok ya. Dan sekarang lebih fokus ke Reels sama YouTube Short. Ke Reels? Reels Instagram Reels. Oh, Instagram Reels sama YouTube Short. Instagram Reels? Ada cuannya juga. Instagram Reels itu sekarang ada cuannya dan gede juga. Tapi dia cuannya baru uji coba di Amerika. Dan kemungkinan besar 2022 bakal di Indonesia. Jadi makanya mulai sekarang mulai bangun Reels nih biar punya algoritmanya dulu gitu. Di Reels. Oke, semangatlah dia. Semoga akhirnya kembali. Emang masih memungkinkan? Oh, enggak sih. Jadi sempet beberapa hari yang lalu nyoba login lagi kan. Siapa tahu tiba-tiba kembali gitu kan. Ada keajaiban. Gitu. Wah, kasihan nih sama nih orang. Dan pas nyoba kembali itu udah bener-bener download data pun udah nggak bisa. Download data dari yang di banned itu udah nggak bisa. Hujan. Ya mungkin udah berapa menit? 8 menit. Oh, lumayan. Okay. Iklannya banyak. Kalau banyak yang nonton. Oke. Kalau kurang dari 8 menit tambahin aja openingnya yang agak panjang. Halo guys. Oke, mungkin sekian dulu video dari kita. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga subscribe ke channelnya Bapak Irgi. Linknya ada di description box. Dan kebetulan kita sekarang ini lagi ada di Taman Farhan Aleshan. Recommended ya teman. Menurut Bapak bagaimana? Ya kalau buat bikin ini kayaknya bagus. Recommended ya. Kalau buat bikin konten buat foto-foto kayaknya lumayan juga. Tapi malam. Kalau siang panas banget. Belum kayaknya ya dan panas. Dan juga di sini buat makanannya terbilangnya murah banget ya. Murah. Lumayan ya, lah. Maksudnya murah lah. Standar lah. Kalau rasa nanti cobain aja sendiri. Udah ini jadi makin panjang. Oke. Dadah.